Hai semua, nama gue Erwin dan malam minggu malam bermain game. Peces. Dan kali ini gue mau mainin game yang benar-benar nostalgia banget, yaitu Yu-Gi-Oh! Duel Links, yaitu buatan Konami. Dan ini gamenya tuh benar-benar apa ya, ini dia. Oke, gue sedikit download update-nya nih, gak apa-apa, biarin 300 MB. Nah, ini game itu benar-benar berkesan banget ke masa kecil gue, karena gue dulu demen banget main Yu-Gi-Oh! Waktu SD, SMP ya. Dan gue termasuk orang yang paling jago sekomplek, serius. Jagoan gue adalah Summon Skull, karena itu murah banget, attack-nya 2500, gede, cuman butuh satu pengorbanan, kayak one sacrifice monster, and then gue boom, menang. Dan biasa ini update maintenance. Dan ini gue udah mainin, sebenarnya gue udah mainin sampai level 1 sekedar tutorial, dan akhirnya tuh lompat ke level 2. Dan ini semacam ada box. Okay, receive all. Ada diamondnya. Biasa ini gamenya tuh pada dasarnya tuh sama aja, mirip kayak duel beneran. Dapat lagi gold, dapat lagi black key. Dapat, kita ambil-ambilin ini nih, ambil-ambilin looting. Nah, game itu mirip banget dengan tuh, ini challenging to duel, benar-benar kayak duel banget. Dan gue pakai Kaiba. Dulu ada kemarin ada pilihannya antara Kaiba sama si Yugi. Gue mikir Kaiba lah, Kaiba megang Blue Ash White Dragon, Yugi megang Black Magician. Cuman 2500 stack ya. Dan sekarang ini kita duel dengan David. Ini NPC ya masih. Ini sekedar pengen ngasih tahu aja loh, kalau ini game tuh ada dan ini seru beneran. Cuma sayangnya gue belum punya banyak waktu untuk main game HP, masih edit banyak banget loh beneran. Okay. Sekarang duel. Okay, gilanya si David dulu. Okay, dia summon monster attack position, man eater. Attack 800 posisi attack. Attack 800 posisinya attack. Two man cell battle. Okay, gue nguarin ini lah, crawling dragon. Enggak ding. Attack aircraft, wah nggak bisa. Okay, 1100 ini attacknya lumayan. Attack lah, boom. 1100 lawan 800 menang. Depan nanti kalau nggak di attack, dia bisa jadi pengorbanan. Mampus, itunya gede nanti pasti. Summon apa? Sacrifice summon gitulah. Nah, berkurang dikit lah, lumayan. Udah end. Masalahnya di sini nggak ada battle pass yang kedua. Beneran nggak ada battle pass kedua. Karena kalau ada battle pass kedua, setiap kali ngetek lo mesti taruh satu kartu ketutup, entah itu magic atau trap, supaya sekedar apa ya, ngebuat nervous musuhnya gitu. Okay, sekarang gue tarik kartunya. Oh, Fire Ryu. Okay. Ini berapa bintang? 6 bintang? 5 bintang? Gue summon Fire Ryu ya. 2 monster lebih baik daripada 1 monster attack-nya gede. Kenapa? Lihat nih attack-nya. Fire Ryu. Ini gue attack dulu. Doom. Okay, battle. Nah, ini berkurang 300. Nah, mampus. Ayo, serangan langsung. Berapa tuh? Boom, 1300 berkurang tuh, mampus, 2100. Sekali lagi gue menang. Gue ngeluarin satu monster aja. Abis dia. Apa nih, dia ngeluarin monster apa nih? Ya elah, cukup buat main eater, defense aja sih, maksa abis. Ah, block attack, oke. Gue menang nih udah. Gue summon yang attack paling tinggi mana? Si berapa ratus ini ya? Oke. Sacrifice. Yes. Yang ini. Yay. Nah,
bintang 1800 nih kalau digabung sama Meteor Dragon, Meteor Summon Skull, jadi Meteor Summoned Meteor Dragon. Iya, mantap. Attack-nya 3500 enggak salah. Dapat tuh, kurang 1000. 1000. Boom, menang kan benar. Gua bilang apa? Boom. Yes. Tapi jagoan gitu atau musuhnya terlalu cepu gitu, itu doang sih. Menang ini Kaiba kayaknya serius banget deh mukanya. Oke, okay. Jadi ada duel juga lawan NPC. Karena naik level gue dapetin dispel, lumayan. Ada juga ini men, ada juga ada ini, ada gacanya men, ada gacanya. Dan gacanya tuh entah kenapa somehow asik juga. Oke, okay. Gacanya mana ya, gacanya? Gaca nih dia. Ini ada ternyata. Oke, sip. Nah, ini dia gacanya. Wah, dapat hadiah lagi. Lol. Oh, enggak dapat hadiah. Ini dia. Pilih yang mana ini? Yang lagi diskon sih gue pilihnya biasanya tuh yang ini, Neo Impact. Neo Impact lagi diskon ya. Semoga lagi diskon. 50 pack 500, 10 pack. Lumayan dapat possible ultra rare card. Oke, okay, gue pilih yang ini aja. Dapat satu rare card 500. Why not? Kita lihat dapat apa aja yang bagus nih, please. Kita lihat. Seng. Ritual Grace. Oke, okay, Ritual Summon, Divine Grace. Gue nggak tahu nih kartu baru nih, kartu generasi baru gue udah nggak apal-apal nih. White Dragon Ritual lagi. Micro Ray. Oke. Okay. Lumayan, Divine-nya jadi 0. 10 packs sih gue dapat. String Patron Lobo udah pernah dapat. Meteor Dragon dapat. Element Dragon lumayan. Wih, bintang 4 lah, 1500 attack-nya. Ini lumayan banget. Bintang 4 itu rata-rata harusnya 1500 ke atas. Gua andaikan kalau tapi di bawah 2000. Biasanya itu bintang 4 tuh segitu. Dan biasanya udah kalau itu standar, apa ya kayak standar bintang 4 tuh di atas 1500, di bawah 2000 dan itu udah bagus kartunya. Dismounter get following effect. Oke. Okay. Kalau dapat, kalau ada di lapangan ada 500, attack-nya nambah 500 lagi. Tuh mantep kan? Tuh, lumayan ya attack-nya Elemen Dragon. Bagus. Oke. Okay. Ceng, Patrol Lobo dapat lagi tadi udah. Apa? Buster Ranger, gua enggak tahu nih apa. Try Havoc. Oke. Okay. Ini efeknya udah baru-baru semua, men. Udah kartunya kartu-kartu generasi baru semua. Ray of Hope. Oke. Okay. Wih, Greywing. Discard one card dari tangan, dari main phase, the most monster attack twice dalam 4 pass. Oh, jadi kita activate attack effect-nya bisa untuk double attack. Lumayan Greywing. Wih, Asian Dragon 1400 ini keren nih anjir. Wih. Jadi kalau ini bisa inflict battle damage by direct attack. Jadi kalau ini bisa nge-attack langsung ke player, naikin attack-nya 500 sama naikin levelnya 1. 1700 ya, lumayan. Dapat lagi? Apa? White Dragon Ritual udah, Buster Ranger udah. Wih, Ally of Justice. Klaus Solas nih keren nih. Bintang berapa? Bintang 6 2300, lumayan. Bintang 6 itu harusnya dia 2000-an, 2006. Bintang 5 sampai bintang 6 itu 2000 sampai 2500. Bintang 7 itu 2500 ke atas sudah. Karena bintang 5 dan bintang 6 itu kan butuh satu pengorbanan. Masih dibilang fair lah. Tapi andaikan ya kalau ada monster yang kartu yang attack-nya 2500 tapi butuh bintang 2 dan enggak ada efeknya, itu rugi. Contohnya apa? Dark Magician. Rugi menurut gua. Itu tuh why? Mendingan Blue Ace White Dragon, bintang 2, attack-nya 3000, lumayan. Jarang loh ada level yang 3000 attack-nya. Tapi kalau Black Magician, bintang 2, pengorbanan 2, attack 2500. Sama, kayak Summon Skull. Bintangnya 6, ha? Pengorbanan 1, attack-nya 2500. Tapi Summon Skull kelemahannya defense-nya kecil, 1200 dia. Jadi hati-hati tuh kalau Summon Skull posisi defense. Watapon. Ini special summon, oke. Okay. Apa nih Treaty of Unicorn? Waduh aneh udah. Oh, Martian King. Oh, Martian King mantap nih.
6. Jadi setiap kali nambah ada machine nambah 2 nambah 100. Lumayan lumayan lumayan. Dia dia pasangannya sama Jinzo. Pasangannya itu pasangan banget. Jinzo sama Machine King, keren-keren. Servant of Catabolism. Oke, okay. White Dragon itu oke. Okay. Wih, Elemen Saurus bintang 4 level 500. Ih, keren. Keren. Bintang 4 1500. Gue suka banget itu bener. Lebih-lebih lagi ada tuh kayak beberapa kartu yang wih, kayak spesial nih. Oke, okay, kayak spesial nih. Kayak kuribuahnya ada banyak nih, kayak spesial nih. Iya, yeah, spesial nih. Gue coba buka ya. Destruction Cyclone bintang berapa nih? 2 3 4 5 6 7. 2000. What the fuck? 7. Oke, okay. When this card is destroyed by battle and sent to the graveyard, destroy a face down a no win monster. Oke, okay, gue mesti ngorbanin 2 monster untuk ngeluarin monster yang efeknya mantap. Tapi attack sama itunya 2000 sama 500. Rugi. Milius Radian. Oh, ini nih. Oke, okay, nambahin attack 300 dan ngurangin 400 ke win monster. Wih, release resin wave. Oke. Okay. Kribunya ada 3. Tadi yang bagus itu doang, anjir. Oh, anjir. Oh, biasa Radian lagi udah. Ritual card nih, siapa? Emblem of the Awakening, Chu Lai Awakening. Oke. Okay. Aspartha. Oh, gue bisa nge-remove satu play dari graveyard dan attack-nya nanti yang monster yang di-remove nambah sesuai dengan kesini. Oke, okay, bisa, bisa, bisa. Nambah apa lagi? Raymay, 3400. Mantap, mantap. Ini keren, Raymay. Ritual weapon. Oke, okay. Ritual monster nambah 500. Villain Charger. Oke, okay, lumayan. Wih, nambahnya banyak, men. Ada yang sama sih, cuman nggak apa-apa lah. Bagus bagus, bagus bagus, bagus bagus. Tarikannya bagus bagus. Sekarang gue coba nih di Ultimate Rising. Gambarnya Blue Eyes White Dragon, Blue Eyes Ultimate Dragon. Siapa tahu gue dapat, siapa tahu gue dapat ini, dapat yang bagus bagus juga. Kita lihat 10 Ascending Soul. Oke. Okay. Great Mammoth Godfine. Fusion Attack 2200 bintang 6. Lumayan, bisa bisa. Curse of Aging. Oke. Okay. Gua enggak tahu tuh apa. Force. Wih, ini bagus nih, bagus nih. Anjir, keren-keren. Itu kartu bisa dipakai banget itu. Avalanchia. Oke, okay. 1500 defense-nya. Mask of Dispel. Oh my god. Oh my god. Select face up, oke. Okay. Jadi ini, oh iya, jadi andainya kalau lo menggunakan semacam magic card yang continuous, gue balas pakai ini, lo bayar 500 terus di setiap standby phase. Mantap, mantap. Aging Ergia, oke. Okay. Nutrition Z, oke. Okay. Earthquake. Oke, okay, all face up monster. Wah, ganti defense position. Wah, mantap tuh sebenarnya. Walaupun nggak ininya. Conscription, waduh. Gue tahu punya atau benar punya. Staunch Defender, anjir. Gue nggak ngerti itu apaan. Bloodfly. Lumayan, ini sama kayak tadi tuh si siapa si singa yang Skull Guardian ritual. Oh my god. 2050, anjir, kecil amat. Ini kayak yang ada di ini di apa? Di Killer School, apa? School of Killer, apa? Gue lupa. Assassin School, ya. Yeah. School Killer, lol. Total Out, oke, okay, ritual. Grab tuh tahu gue Hargos of Courage. Wih, Skull Redbird lumayan, 1950 lumayan tuh lumayan, walaupun nggak ada efeknya. Bloodfire udah, Rod of Mind Eye. Wih, damage become 1000 point, oke. Okay. Crab Turtle dapat ritualnya nih, mantep nih. Tadi dapat Total Odds, sekarang dapat ini, mantap mantap. Bisa tuh dipakai Snake Fang, oke. Okay. Bisa. Oh, Bikuri Box, oh bisa. Oh, pak ini pakai apa? Toon Ward, nggak salah ya, Toon Ward, Toon Ward. Si siapa? Maximilian Pegasus, oke, okay, sama masih. Sama lagi, sama lagi. Scale Angel. Flip efeknya dan ambil satu kartu lumayan. Udah. Oke, okay, banyak yang baru. Sekarang gue mau coba nih, duel melawan
Bisa juga nih PvP, cuman gua nggak tahu ya PvP-nya kayaknya belum kebuka. PvP apa arena tuh? Kosong men. Kagak ada yang online itu gimana? Gua nggak tahu kenapa. Gua melawan Gate aja nih, melawan Joe. Gua mau Joe Wheeler level 10. Victory reward. Oke. Gua bisa nggak bisa ngelawan dia. Oh ini dia. Dia lagi di bawah ternyata, bukan di gerbang. Oke, gue mau lawan Joe Wheeler pakai kartu deck gue. Gue percaya deck gue ini udah lumayan sih. Eh, enggak deng. Gue mau edit deck gue dulu. Begitu selesai edit, baru gue lawan Joe Wheeler. Gue dapat kartu baru, men. Banyak tadi kan kartu baru. Dan gue pengen edit dulu, oke? Bentar, edit deck gue dulu. Oke, sekarang gue udah mengganti deck gue, mengedit deck gue. Sekarang gue udah siap nih lawan Joe Wheeler. Ah, please deh, gue udah ngatur strategi buat ngelawan dia. Semoga Joe Wheeler tuh seru, nggak ngebosenin. Semoga Joe Wheeler tuh duelist yang jago. Please, semoga Joe Wheeler ini duelist yang jago. Karena duelist yang David tadi, ya elah. Attack-nya 800, monster apaan? Dipakai lagi, attack lagi. Nggak sebego itu juga kali, gitu. Semoga Joe Wheeler pinter orangnya. Sip, kartu gua bagus, men. Lumayan nih, api semua modelnya. Must dispel lagi. Oh my god, dia ngejar. Oh, 500, sialan, anjir. Langsung attack ke gua. Oke. Kurama 800. Oke. Two man cell. Oke, gua bakalan summon normal. Oke, okay, main pace, taruh di sini. Sip, berapa attack-nya? Sebenarnya, oke, okay, taruh. Nah, attack. Dia nyerang gua pakai itu. Gua pakai natural strawberry. Yes. Sip, attack. Mantap. 800 berkurang. Mampus. Lo nyerang gue 500, gue serang lagi lo 800. And turn. Oke, monster attack position. Kurama lagi, ya elah. Oke. Efeknya tadi nyala. Wih, elemen Saurus. Beuh. Ini apa ininya? Earth, oke. Okay. Beuh. Taro. Sip. Elemen Saurus nambah attack-nya setiap ada monster api di lapangan. Boom. Oke, okay. Attack lah. Nope, attack. Boom. Gua nambahin lagi pakai Fire Rayu. Wah, attack-nya nambah, men. Boom. That was nothing, huh? Yang ini gimana, man? Si Uman atas attack, direct attack. Boom. 900, man. Terakhir nih. End pace, oke. Okay. Bacot. Ya elah, bintang 2 tuh 50. Oke, ya elah. Block attack. Ya, ini mesti gua ngomongin Fire Rayu. Jeber. Mati. No, attack-nya 2000, men. Attack-nya 2000 tuh. Udah mati lah.
sakit nih, sakit. Itu gua nanti gua korbanin si strawberry-nya ganti pakai meteor dragon, api tiga-tiganya. Ini jadi 2500. Nih, supaya telek nih, supaya telek, supaya telek, supaya telek. Eh, enggak usah, enggak usah. Nanti di selanjutnya gua mau ganti ini nih. Gua mau 2500 stack ya. Biarin, biarin, biarin dia hidup dulu. Ya elah, bintang 2 Metoko 700. Attack gue berubah lagi. Sing 1800. Oke. Oke, dapat ini, enggak perlu itu. Gue summon ini. Summon. Summon. Iyalah. Summon. Ya summon, summon yang ini. Masa gak bisa summon sih? Gue summon, man. Aduh. Nah, kayak gitu kayak gue summon. Normal summon. Yes, tribute yang tengah. Ganti. Wih, naik attack ini 2500 nih, lihat nih, 2500. Eh, itu Meteor Dragon. Lah, Meteor Dragon apa nih? Earth. Namanya Meteor, tapi itunya Earth. Oh ya, wes. Udah, menangin aja. Ini ganti, jeber, menang. Damn. Sayangnya musuh terlalu mudah nih. Apa emang levelnya masih terlalu kecil ya? Padahal gue senang banget kalau musuhnya tuh susah, beneran. Lebih mikir, lebih menantang, lebih ada adrenalinnya. Cuman sayangnya Joe terlalu mudah tuh. Ya elah. You win. Yaudah, makasih buat udah nonton. Lu mesti cobain nih. Kalau lu suka Yu-Gi-Oh kayak gue suka banget Yu-Gi-Oh, lu mesti cobain Yu-Gi-Oh. Apa namanya? Dueling ya, Yu-Gi-Oh Dueling. Lu mesti coba ini nih. Karena nanti bakalan ngelawan-lawan-lawan, naik-naik gacanya juga seru, kartu-kartunya juga mantep, dan ada kartu-kartu baru yang next gen lah istilahnya. Dan itu mesti cobain, oke? Okay? Jangan lupa like, share, subscribe. Makasih banyak nonton, dan langsung aja klik link-link di atas ini, oke? Okay?